Jika tidak ada wuduk, boleh tak kita baca Quran yang ada terjemahan atau daripada aplikasi telefon? Dengar baik-baik. Masalah tidak ada wuduk, boleh baca Quran. Ia hanya dilarang pegang Quran. Nah, kita tak ada wuduk, jangan pegang Quran. Innallazina amanu, jangan pegang. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menjamah Quran itu mereka orang yang suci. Tapi kita tak pegang. Quran terbuka atau sudah kita hafal surah kuliah wadduha dan sebagainya. Kita tak ada wuduk, boleh baca. Tapi kalau berhadas besar, baca pun tak boleh. La yaqra'u sya'an minal Quran haidun wala junubun. Tak boleh baca sesuatu pun dari Quran, perempuan haid, laki-laki yang junub. Tapi kita bukan junub, tak ada wuduk saja, boleh baca Quran tanpa menyentuh. Adapun pada skrin, kita buka skrin, pinjam telefon. Okey, ini kosong. Ini pandangan ulama, saya himpunkan dari fatwa-fatwa mutaakhirin. Neh, bila kita kosong, tak ada hukum. Bila kita buka, dia ada hukum. Katakan ayat Quran, sebaiknya jangan sentuh tangan kita pada ayat Quran ketika kita berhadas. Kerana sebahagian fuqaha moden tetap mengharamkan, dihukumkan sama dengan mushaf. Tapi bila kita tutup, dia kira tak ada dah. Adapun mushaf tak boleh. Tutup pun huruf masih ada, khat masih ada. Yang ini bila tutup, application hancur lebur, tak ada apa. Itu pandangan ulama. Okey. Soalan seterusnya.